Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Apit Triadi Official. Oke, kali ini saya akan memasak ala-ala Sunda yang pasti nikmat dan lezat. Oke, ini dia bahan-bahannya. Let's go. Oke, ini dia bahan-bahannya. Saya akan masak ala-ala Sunda ya untuk sekarang. Saya barusan beli di sayuran di dekat rumah. Ini ada ikan tongkol asin ya. Nah, ini masih dibungkus ini. Masih dibungkus ini, harganya 5.000. Dan ini tahu kopong, tahu tanpa isi ya. Ini enak banget. Ini nanti makan sama tahu. Ada. Dan ada ini dua. Gede-gede lagi ya. Ini terong nanti akan dicuci ya. Ini masih pada belum dicuci. Nanti kita cuci. Dan ada timun. Ini buat lalapannya, guys. Dan yang jelas ada, wah, cabe-cabe. Ini bukan cabe lita ya. Tapi ini cabai apa ya namanya, pokoknya pedas banget dah. Oke, kita akan bersihkan dan kita akan prepare untuk memasaknya. Itu dia bahan-bahannya. Oh, jangan lupa nanti sambalnya ini buat dibikin sambal ini, nanti dikasih terasi biar lebih nyos, lebih mantap lah istilahnya. Oke, kita akan memasak. Oke, guys, kita akan goreng ya untuk tahunya terlebih dahulu. Ini dia, ini tahu kopongnya kita goreng semua saja ya. Ini mantep. Kita goreng sampai kering ya. Oke. Apinya kecil aja, sampai matang. Oke, kita goreng ikan asinnya. Waduh. Harum banget ya ini. Oke, sampai matang ya. Oke, guys, ini sambal cabenya digoreng dulu sama tomat, sama terasi dan bawang merah ya, bukan bawang putih. Jadi kita ulek sampai halus. Oke, ini tahu, ini ikan tongkol asinnya, dan ini dia, waduh, sambal terasi pakai tomat, dan lalapannya juga ada terong dan mentimun. Mantap, kita langsung santap saja, guys ya. Alhamdulillah, makanannya sudah jadi. Ini ada tahu berikut dengan ikan asin tongkolnya, terus ada sambal. Waduh, ini dicobek, coet lah kalau bahasa Sundanya mah. Ini aduh, enak banget nih. Oke, ini sudah cuci tangan, kita makan ya. Minum dulu biar gak serat. Aduh, seger banget nih. Kita coba untuk sambalnya dulu, guys. Untuk sambalnya dulu. Wow, mantap banget. Bismillah. Perpaduan terasinya, bawangnya, tomatnya, cabenya, dan bumbunya, aduh, enak banget. Kita pakai nasi ya. Oh ya,
Jangan lupa ikan asinnya, bro. Wow. Guys, smell. Pakai terong, guys. Makan. Emang nikmat banget. Tahunya, guys, tahu kopong. Ini lebih-lebih dari restoran, guys. Enak banget. Cabenya, guys. Kita harus habis ya sambalnya satu cobek ini. Pakai tahu cocol. Makan, guys. Pakai nasi ya. Terong, guys. Tambah lagi, guys. Tahu. Nasinya. Minum dulu, segera banget.
Nikmatnya. Makan, bro. Karena acinnya, bro. Emang menu kali ini nih cocok untuk makan siang. Enak banget. Kalian tidak perlu untuk ke restoran ya. Masak sendiri pun jadi. Nikmat banget. Dan ini lebih-lebih dari makanan yang di luar sana. Tahunya cocok lagi. Sambal lagi. Wow. Nah, udah mulai keringetan nih. Padahal cuma dua menu, tahu sama kentang asin ini sama sambal lalapan. Tapi nikmatnya sedap di lidah. Habis nasinya. Alhamdulillah habis guys. Oke. Makan siang, masak siang kali ini cukup sekian. Rasanya nikmat banget. Kalian wajib coba di rumah, oke? Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan tekan tombol loncengnya ya, biar nanti saya upload ada notifikasinya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Es jeruknya.